Palembang, Batam, Pekanbaru, dan Malang. Kita lihat dulu kick off babak yang pertama. Mana guys puasanya, semoga lancar semua ya. Tidak banyak ruang yang terbuka untuk Persija bisa menguasai bola di area pertahanan dari Dewa United. Persija sejauh ini masih sangat sulit. Bahkan Rico Simanjuntak sampai juga harus berpindah juga ke kiri kali ini. Iya, betul. Masuk ke dalam kali ini pemirsa, kita lihat. Kita lihat peluang lagi. Dan Egy dipres pelanggaran. Kembali Egy Maulana Fikri dilanggar untuk yang kedua kalinya. Dan menghasilkan set piece lagi. Tendang bebas untuk Dewa United. Dua pemain tadi. Betul. Ada gangguan ya, yang diberikan oleh Hansamu Yama, itu dia. Mendorong Egy Maulana Fikri. Baru saja dia dapat bola. Ada juga Reski Fandi sebetulnya. Iya. Ini dia, kita lihat bagaimana. Oh, bisa diambil Rico Simanjuntak. Kita lihat Hansamu Yama kali ini. Oh, baik sekali dorongan dan pelanggaran. Hati-hati Hansamu, harus lebih cepat lagi scanningnya. Karena di belakang sudah ada Lucas Ramos tadi mengintai. Sedikit terlambat ya Hansamu Yama untuk membagi bola kembali kepada Rico. Sehingga tadi bisa ditutup pergerakan dari Hansamu Yama oleh Lucas Ramos. Oh, terbuka ruang, kemudian melakukan shooting. Dan kita lihat bagaimana Andri Tani kemudian ngomel. Memberikan Egy berhadapan kali ini. Egy masuk ke dalam. Dan no. Keping bola yang sangat baik. Tapi masih ada beberapa pemain lagi yang memberikan cover tadi. Dan tidak bisa menciptakan peluang. Kita lihat satu sentuhan, tekuk dia. Tekuk lagi dan di sini sudah hilang posisi karena Hansamu Yama dalam posisi menang bola. Terlalu banyak gocek ya dari Egy ya. Sangat berisiko ya. Iya. Oh, salah umpan. Egy lagi dengan kecepatan ya, pemirsa, kita lihat. Dan hati-hati Hansamu. Ya, ini apakah kuning? Kalau terlihat ini pelanggaran dengan disengaja ya oleh Hansamu. Ini yang tadi sempat kita bahas di awal ya, Binder ya. Bahkan dalam build up, ya, dalam kuning, memberikan kan sebuah umpan, kadang-kadang masih kurang keras gitu ya, atau ada kesalahan dalam hal power passingnya sehingga mengarah ke pemain tadi yang langsung cepat juga berhadapan dengan peluang yang sangat baik. Iya, wasit juga konsisten ya. Ini juga jelas adalah pelanggaran yang disengaja meskipun tidak begitu keras. Iya. Tapi ini mengganggu Egy tadi untuk bisa mengejar bola. Mengejar bola ketika Egy sebetulnya sudah unggul dari segi speed ya. Iya. Kita lihat Alfrianto Nico. Sepak pojok untuk Persija Jakarta. Angkat bola kembali dan... Oh, kembali kita lihat. Gol. Di menit-menit akhir, Hansamu Yama mampu mencetak gol. Hasil dari rebound tadi. Dan gol yang sangat penting untuk Persija Jakarta. Kita lihat setelah sebelumnya terus menekan, kali ini Hansamu Yama mampu memberikan poin penting bagi Persija Jakarta 1-0. Ini bukan pertama kali Persija mencetak gol di masa injury time. Dan kali ini lagi-lagi dari set piece. Kita lihat bola yang masuk sebetulnya coba dihalau. Kita lihat coba dihalau oleh Zainuri. Itu dia ketika dia coba untuk menghalau terkena tiang. Tapi dari situasi rebound, Hansamu Yama bisa memanfaatkan peluang tersebut. Nah ini dia, dari situasi rebound Hansamu Yama bisa melakukan placing dengan menyundul bola. Itu dia ke arah satu lagi, itu dia ke arah yang berbeda, di mana Natsir tidak bisa menjangkau bola tersebut. Bahkan tadi tidak...